Halo guys, dan selamat datang di video Fortnite. Jadi di video kali ini, gue bakal kembali ngelanjutin untuk bermain Fortnite. Dan sekarang, gue bakal memainkan salah satu fitur yang paling gue suka banget di game ini, yaitu adalah Teams of 20. Jadi fitur ini tuh merupakan fitur terbaru yang baru aja di-update sama Epic Games. Jadi mereka itu bikin kayak apa ya, kayak semacam tawuran antar geng di sekolah. Jadi tuh seru banget ya, pokoknya itu kita bakal main 20 lawan 20 lawan 20 lawan 20 lawan 20. Jadi itu dalam satu lapangan, satu field, satu apa ya, satu map bakal ada 100 orang yang bakal kebagi dalam 5 tim yang bakal bikin tim itu terdiri dari 20 orang. Dan gua suka banget sama mode ini karena gua bisa apa ya, bisa sering menang karena gua di carry sama orang banyak. Jadi tuh gue bener-bener gabut, gak ngapa-ngapain, tapi gue bisa menang. Itu yang gue suka banget dari mode ini. Jadi sekarang kita bakal coba untuk mainin, dan kita bakal lihat gimana jalannya, apa ya, pertandingan. Ini bukan pertandingan sih ya, ini apa ya, pertempuran di video kali ini. Oke, ayo damai kita main. Oke, jadi kunci dari menang ini adalah kita harus apa namanya, landing 20 orang di tempat yang sama. Dan semoga tempatnya itu nggak masuk ke itu, nggak masuk ke apa namanya, ke nggak di luar apa lingkarannya itu. Soalnya kalau kalau gue tuh apa namanya, dari yang sering gue menangin di sini, kebanyakan itu biasanya tuh gue menang kalau misalkan kita mendarat di tempat yang sama, 20 orang itu mendarat di tempat yang sama. Ya ya ya. Dan dia tepatnya dalam lingkaran, jadi tuh kita mesti apa namanya, ngeliat juga teammate kita kayak gimana ntar. Kalau mereka mendarat di field, itu udah sih tamat kita, Phil. kalau mereka mau mendarat di field, kita nggak mau, harus ikutin modalnya. Retail please, ya. retail. Yang retail. Nah, kalau gua dapet si tank mah nggak apa-apa, kalau nggak dapet susah gua. Makanya cari ternyata yang pintar-pintar. Ini retail nih, enak nih. Semoga ya, semua orang mendarat di retail sih. Kayak sih iya sih. Yang lainnya mendarat di retail. Rame banget. Ini bagus nih. Jadi semoga ntar sampai apa namanya, akhir-akhir kita nggak mencar-mencar 20 orang ini. Soalnya kalau 20 orang itu apa namanya, nggak mencar-mencar, peluang kita buat menang besar. Dan itu di sini nggak ada orang lagi. Nggak ada selain kita. Jadi lumayan. Ah, gak ada peluru lagi, gak ada senjata. Nah ini yang ribet nih, kita kalau mau cari senjata harus cepet-cepetan. Iya makanya, harus cepet-cepetan. Kalau enggak, apa namanya, enggak kebagian senjata anjir. Cak-cak lumayan. Gua gak ada apa-apaan selain jangket anjir, apes banget. Cuma ada apaan nih, revolver doang senjata gue. Siapaan gue belum lihat apa namanya yang ini sebelah sini sih. Semoga aja ada pistol. Gua ada air dari revolver. Gua ada air burst, mau yang biasa, mau yang burst biasa. Enggak, gua ada nggak usah. Oke, thank you by the way. Dan kita nggak tahu ya belum udah aman apa belum. Nah ini biasanya ntar kalau misalkan mereka udah apa namanya, kalau mereka udah mulai gerak ke lingkaran, kita ikutin nih dari belakang aja, ngendap-ngendap biar yang jago-jago di depan jangan culun-culun di belakang. Kita kan jago apa? Ya kan? Kita mah kita kan jago mati. Ya. Kalau mati kita paling jago ya, mati paling jago. Gue cuma peluru dikit ya, 86 doang. Gue cuma 66, shotgun 13. Ih, lumayan deh shotgun. Apa? Shotgun seru buat nge-push orang. Asik. Ya, ya dapet crossbow gue. Gue ada misi buat nge-kill pake crossbow anjir. Susah banget. Anjir. Bener-bener gue pake apa ya, shot? Gue bayang battle pass. Iya. Misi, apa? Misi battle pass. Paling ntar ini harus pada gerak ini kayaknya udah pada gerak deh. Oh iya, udah ada beberapa yang gerak. Kita gerak sekarang gak ya? Ini gerak, jangan satu ketinggalan. Gue juga di luar. Oh iya, lu depan gue. Ntar gue minum dulu, cap-cap dulu.
Gue nggak ada shield nih, bahaya ini. Itu sini friendly fire-nya dimatiin. Duluan ya, Pak. Ya udah. Minum bentar. Saya mau bikin jago. Iya lama, cek-cek. Mereka ngapain masuk ke dalam dalam apa? Dalam ruangan. Dalam ruangan dalam apa namanya? Situ. Berapa nih? Kita berapa nih di depan depan gua ada berapa orang? Ada dua orang mencar. Konyol. Iya. Peluru gue cuma dikit nih. Ah, ini kayaknya ada yang punya launch pad ya, Phil? Lo gak di depan? Itu ada yang punya launch pad, ada yang punya launch pad. Iya, iya, iya. Kita ikutan deh. Pada pakai tuh. Kita aja deh. Tapi yang lain ngerti gak kalau di launch pad? Oh, enggak deh, pada pakai semua. Tau deh. Launch pad! Asik. Seruan nih kalau kalau kayak gini. Jadi kita masih hati-hati sama yang ini nih, yang di depan. Iya tahu. Salah pasti mereka itu ntar. Ah, gue ngambil ini, gue ngambil ini. Ya, ada ya. Ada orang. Ditutup-tutup. Takut dicolong. No scope hunting rifle, boogie bomb. Gua drop ini aja kali. Sepuluh lawan 21, 1, 12, 8. Kira-kira tinggal 10 sih. Ya, satu orang ada yang ketinggalan atau orang tuh jauh. Nembak siapa nih? Oh, ada orang di belakang. Ada di belakang kita, ada di belakang kita. Anjing kaget tutupin anjir. Susah nih. Anjir padahal udah punya ini. Roket ya kan. Serem banget. Awas banget, awas banget. Ah, kena gue, shit. Tolong. Bro, gue tolongin bro. Gimana, gimana? Nggak, gue di atas. Wow. Ouch. Au. Gue tadi mau nembak dia, ngasih. Aduh. Ash, tembak gue. Shit. Anjir. Kena gitu. Aduh. Nah. Bebek nungging lagi orang yang biasa digunung. Lo dibunuh sama siapa? Sama kayaknya. Bebek nungging, anjir kita kalah nyet. Kalahnya kita, ini lagi ngehapus di belakang. Gak bisa di belakang sih. Oke, okay, game terakhir. Gue bakal coba buat ngajak yang lain mendarat di retail. Soalnya kalau gue mendarat di tilted, gue takut. Soalnya skill gue masih belum jago buat mendarat di tilted. Jadi bisa mungkin kita harus menghindari tilted. Cuma masalahnya, gue tuh paling malus kalau yang lain ke tilted, yang lainnya mencar-mencar gitu lah. Jadi, kalau yang lain di tilted, kayak gue terpaksa ikut di tilted. Tapi sih kayaknya enggak sih. Banyak yang ke retail, jadi aman lah. Cuma ada dua orang yang mau nekat di tilted. Ah, jadi banyak juga yang ke tilted ya. Mencar dua lagi timnya. Nggak baik sih. Bukan pertanda bagus nih kalau timnya mencar-mencar kayak ini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ke tilted. 7 deh yang ke tilted. Mereka jago kali ya, jadi mau mendarat di sana. Gue sih cupu, jadi gue takut kalau tilted. Oke, jadi karena ada 7 orang yang di tilted, berarti effectively kita cuma punya 12 orang di sini. 12 lawan berapa? Anjir, ada musuh juga lagi di sini. Depan gue musuh nih. Gue mesti cari tahu dia mendarat di mana, terus gue sergap. Dia mendarat di mana, BTW? Ada yang mendarat di rumah sana, gue mendarat di sini deh. Di gedung ini, di toko ini. Ada chest, bisa denger chest. Itu dimana ya? Gue masih gak hafal tempat-tempat chestnya sih. Kayak di toko sebelah deh. Nah ya kan, bener. Ambil. Nice.
dapat AR sama nyawa. Siap nyergap nih gue. Kalau udah punya nyawa sama udah punya AR. Kayaknya gue udah ngerces lagi tuh dimana. Sebenarnya sih kalau buat short range gini enak kan shotgun sih. Tapi karena gue nggak punya shotgun, gue terima apa yang ada dulu deh. Gue tuh pengen ngambil apa namanya chest yang ada di sini deh, bisa nggak sih? Tadi gue lihat kalau di atas ini ada chest. Tapi gue nggak tahu cara ngambil, maksudnya mungkin naik sana. Kayak hancur deh, yaudah lah, bodo amat. Kosong lagi sini. Yang lain pada kemana? Ih, masih 18 masih hidup loh. Lumayan nih. Masih awet. Berarti yang di tilted juga selamat dong kalau gitu. Kalau 18 orang hidup. Ini di atas ada chest nih, ada diambil orang chest nih. Sialan. Kalah cepet gue. Tapi gapapa lah, gue udah punya AR ini juga. Jadi, no big deal. No biggie. Oh, ini kayaknya belum ada yang ngambil daerah sini. Eh udah deh, sialan. Udah habis. Mana lagi ya? Yang lain pada kemana sih? Mana sih yang lain? Kok pada entah kemana? Oh, udah pada gerak. Ini ikut malesnya gini nih, kepencar-pencar timnya. Semoga aja ntar, apa namanya, menjelang akhir-akhir. Ih, kayaknya jago dah sih yang di tilted. Kayaknya mereka bunuh banyak orang. 18 kita paling banyak loh, padahal kita kemencar-kencar. Nanti kayaknya tuh yang tadi turun di tilted pada jago-jago semua. Memang gue gak ikutin mereka aja ya. Aduh, udah ngetembakan. Kayaknya dari atas deh. Kan bener. Aduh, awannya udah mulai itu jatuh. Gue ikutin yang jago aja deh. Gue ikutin dia nih. Eh, dia musuh ya? Haha, musuh anjir, lepir temen. Anjir, untung dia gak ngeliat gue dari belakang. Anjir, siapa tuh nembak gue? Shit. Help. Yes, mati dia. Banyak dia pelurunya, cakep banget. Jackpot. Ini apa? Tactical biru. Gue drop ini. Wah, anjir, belakang gue, weh. Tolongin. Nice, thank you, bro. Enak aja lo nembak gue dari belakang. Kena t-back gue. Enak gede, aduh, ada lagi dah. Gue kayaknya ngambil shotgun mana ya? Apa gue nggak ngambil? Aduh, nancep kayaknya. Eh, gue mesti ini dulu, mesti minum, mesti bandaging dulu, anjir. Sini aja deh. Ini nggak perlu lah ya, nggak perlu dua, apa namanya? Dua AR. Gue masih berlindung sama di balik dia deh ya. Yang tadi tuh kayak jago tuh. Mana dia tapi ya? Tadi dia ngelindungin gue mulu anjir misalnya. Jadi kayak dia pasti jago sih. Mana dia? Don't leave me alone, dude! Dapat AR with scope, lumayan. Ambil lagi besi. Mana dia tadi ya? Itu ya? Yaelah, gue maju aja lah. Tadi AR with scope gue mana? Oh, tadi ya. Sebenernya percuma juga sih bawa 2 AR, tapi nggak apa-apa. Yang ini gue drop aja. Buat jaga-jaga. Aduh, belakang gue ada jatuh lagi. Udah asap, asap apa? Gas. Storm. Tadi gue hoki banget deh, anjir. Hoki banget.
Tadi ada musuh di belakang, dia nggak lihat gue. Coba dia ngeliat gue, anjir, tamat riwayat gue. Ayo dong, semoga nyampe, semoga nyampe. Kayaknya nggak nyampe sih. Ini lingkaran pertama aja masih masih nggak sakit, masih berkurang satu doang. Nanti kalau lingkaran kedua, lingkaran ketiga tuh baru sakit. Untung gue punya bandage banyak, jadi nggak begitu masalah sih. Gue begitu nyampe nyampe apa namanya nyampe ujung, gue mau itu dulu, gue mau apa namanya mau berlindung dulu, apa ngisi ngisi nyawa dulu gue. Di depan lagi perang lagi, anjir, kacau ini, nggak bagus banget anjir. Lo keluar dari sini langsung disambut sama perang, nggak ideal banget. Ntar lo, gue berlindung dulu, berlindung dari para setan yang terkutuk. Mereka tubir, coy. Mereka tubir. Yang lain pada di mana sih? Gue punya AR with shield nih. Mana musuhnya? Tadi ya? Nice. Mereka barang-barangnya apa aja? Ya, sekira musuh aja tadi. Ambil ini, ambil ini. Ambil buruan nih. Nice. 9. Gua ambil itu kali ya, tactical tactical apa? Biru. Itu ada scar ini. Diambil dia lagi. Dia punya apa? Pump shotgun. Gua ambil granat deh. Jangan. Gua mau drop ini aja. Jangan deh, udah enggak usah granat. I can deal without a grenade. Ini gue sekarang butuh. Depan ada orang, coy. Ini kayaknya jago nih orang nih. Itu tadi kayaknya yang nyelamatin gue deh, anjir. Iya bener tuh, gue ikutin dia aja deh biar jago, biar 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 survive. Dia punya apa? Dia punya apa? I'll take this. No, no, I'll take this. No, jangan ambil punya gue. Shit. Udah. Bener kan? Udah. Aduh, nyawa. Belakang gue ada ini lagi. Ada storm. Salah gue, anjir. Gue mestinya jangan ngambil-ngambil loot punya dia, anjir. Gue tenang aja, gue tahu gue harus ikutin yang mana. Jadi kita aman, aman, tentram, sentosa, semoga aja. Selama kita nggak kekejar sama ini, nggak kekejar sama apa namanya yang di belakang lingkaran. Gue mesti di samping yang tadi tuh yang tadi nyelamatin gue pas battle tadi. Yang di itu masih selamat loh. Jadi kita bisa bisa punya peluang besar nih buat menang 14 lawan 5. Let's go. This is it, boys. Kalau kita bisa menang di game ini sih asik, 14 lawan 5. 14 lawan 5. 14 lawan 5. Peluang kita buat menang besar banget. Sampai kita gak choking aja. Tapi tenang, kayaknya gue tau temen gue jago yang mana. Kayaknya yang jago banyak deh. Di tim gue ini, anjir, hoki banget tim gue berarti. Ini yang tadi gue bilang nih. Lo ngumpet aja di belakang. Yang apa namanya, yang mulu biar yang jago aja. Berada di mana musuhnya? 14 lawan 4 sekarang. Ada yang punya roket, mantap banget. Ini kalau kita nggak menang nih bakal jadi the biggest choke of the year sih. Asli. Udah ada yang punya roket, udah ada yang jago. Ya kalau nggak menang, keterlaluan. At least gue pengen bertahan sampai akhir deh. Biar apa namanya, biar dapat victory royal. Walaupun gue gabut, ya nggak, maafin gue ya. Yang lain pada di sana, coy. Gue ikutin yang lain aja deh. Tadi yang jago mana ya? Kok nggak ada sih? Gue mau ngambil ini, boleh nggak? Ngambil ini, shield. Minum dulu. Sialan deh, tadi yang melindungin gue kabur, anjir. Oh, mereka di sana. Mereka di sana, musuhnya kayaknya deh. Di atas apa namanya,
Di atas bukit itu kayaknya deh. Ini gue sendiri cari mati banget deh. Pantu anjir. Siapa yang nembakin gue? Ah, salah gue malah mencar. Ini kayak gue, ini kayak dia jago deh tadi. Oh, lain orang, salah. Tapi dia kayak punya seragamnya bagus, jadi kayak dia jago. Bro, gue ikut lo, bro. Oi, gue teman, oi. Nop juga dah. Anjir. Jatuhin gue. Seragaman doang bagus deh, anjir. Tapi mainnya gak bener. Akhirnya kita mesti masuk ke dalam ini, oi. Bro, lo punya launchpad gak? Aduh, jatuh lagi. Dia kayak mau ngerjain gue deh. Sialan banget. Pantu anjir. Aku paling takut sama soal roket. Balik lagi nih, balik. Balik arah 14 lawan 2. Mereka pada di mana yang musuh-musuhnya ya? Oh, dari depan sana tuh, di rumah-rumah yang gede itu. Ya udahlah, gua coba jalan sana deh. Tinggal nyisa berapa orang lagi sih? Ada yang apa namanya? Ada yang ID-nya ninja wannabe banget pakai nama Hyper di belakang. Buat jaga-jaga, siapa tau ada nembak dari samping. Gimana sih nembakinnya? Ini gue lagi nyari-nyari musuh gini, tiba-tiba gue mati nih, ketembak orang. Klasik banget. Tipikal gue banget. Lo lagi bingung-bingung nyari musuh di mana, tiba-tiba ketembak peluru nyasar. Asli nih kalau kita kalah, ini the biggest choke of the year. 14 lawan 1. Mana dah? Gue asal nembak aja deh. Biar gak mau kalah, jadi kita gak mau kalah. Wih, menang! GG dude. Yang tadi gue bilang, gue gak perlu ngapa-ngapain, cukup nungguin yang jago menang aja. Tinggal nunggu yang jago main aja, ntar gue menang sendiri dan kayak gini. Padahal gue cuma bunuh 2 orang gitu kan, hoki ngurunya. Oke, jadi ya itu dia buat video Fortnite kali ini. Kasih tahu gue di comment box gimana pendapat lo soal game mode Team of 20 ini. Kalau gue sih suka banget sama fitur ini, jadi gue pengen tahu pendapat lo semua yang main Fortnite soal game mode ini, oke? Jadi ya itu dia buat video kali ini. Terima kasih yang menonton, dan kalau lo punya tips, masukan, saran segala macam tentang Fortnite, kasih tahu gue di comment box, dan kita ketemu di video berikutnya. Bye.